hari ini kompetensi dasarnya adalah sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Sudut pusat adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan pada keliling lingkaran. Panjang busur adalah jarak dari satu ujung ke ujung yang lain dari busur tersebut. Luas juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari. Ini adalah luas juring. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Oke, jangan lupa untuk terus belajar mempergunakan rumah belajar. Salam, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.